Mas Yono udah di Lazada. Jangan nyari di Lazada. Gimbal gue mau tau, ada gimbal yang gue rusuh. Siap 3 juta, gue beli itu langsung jadi gimbal. Gimbal. Siap 3 juta itu jatuh. Oke, Waifu kita akan mulai sama-sama ya. Untuk penggunaan Bandicam ini. Yang sudah terinstall, terima kasih sudah terinstall. Yang belum, kita akan mulai sama-sama. Jadi kan filenya ini nih. Klik kanan, terus kemudian nanti ini di, apa namanya? Ekstrak. Nah, klik kanan nanti munculnya ini. Kita pilih yang ini. Gitu. Apa lagi? Klik kanan. Kita pilih yang ini. Oke, nanti munculnya begini. Ada 3 file ini. Ada yang error? Oke, setelah itu ada 3 file ini. Nah, itu ada file crack-nya. Crack itu fungsinya nanti untuk supaya kita tidak dibaca. Oke, nanti kalau klik kanan atau dua kali double klik nanti akan muncul seperti ini. Ya toh? Kalau mau pakai bahasa Inggris, dia pakai bahasa Inggris aja. Kalau mau pakai bahasa Indonesia bisa dipilih bahasa Indonesia aja juga. Sudah sampai sini semua? Tempat jenang kan udah listal tadi. Kalau yang gak terlistal, bapak tunggu aja. Posisinya begitu, oke. Itu gak ada problemnya. Beri jenang ke listal, gak apa-apa. Maksudnya kan ini yang belum listal gitu loh. Sudah sampai sini, settingan ini ya, settingan bahasa ya. Kalau saya pilih bahasa Inggris supaya... Karena saya dari Manila ya. Supaya bisa dipahami. Gak karena kadang-kadang bingung kalau bahasa Indonesia itu insert disimpan kan malah bingung karena saya pernah karena saya pernah kemarin nggak kenali kadang-kadang tuh masalah untuk nyanyikan. Oh gitu ya. Tapi setelah oke ada ini terus pilih next. Yang belum udah tinggal settingan ini ya, settingan apa namanya perangkatnya. Kalau udah sampai ini terus kemudian klik sampai selesai sampai sini nanti langsung terang. Nah, sekarang pengaturan programnya dulu. Nanti yang pertama itu pengaturan mic ya, pertama itu buka programnya. Nah, begini sampai sudah begini. Yang belum ayo sekarang buka dulu. Ini, Mas Ran.
yang membedakan itu di bagian atasnya sini Bapak Ibu. Sama beda kita sama. Sama-sama. Settingan ininya emang tak gelapkan supaya yang tulisan kecil-kecil itu kelihatan. Coba ini settingannya tak. Settingannya sampai sini belum. Belum mas, belum mas. Ah sekarang sudah sama mas ya. Oke. Okay. Yang membedakan Bapak Ibu, kalau di sini ada tulisan unregistered. Wah, tutup bel aja. Nah, kalau ada tulisannya unregistered ini dia bisa hanya merekam hanya 10 menit. Nah, nanti untuk mengatasi itu nanti kita akan kepala saya nanti ya, ketika kita memperkenalkan saja. Sekarang kita akan setting untuk mic ya, program sudah terangkat. Dan nanti di bagian nah ini ada bagian ini, kalau teman-teman Bapak Ibu ada yang warnanya masih hitam, sedikit aja klik, nanti akan muncul seperti ini. Iya betul. Nah ya tak? Nah, kalau kita mau merekam suara, maka ini diklik yang ini ya nih. Atas bawah Ibu. Coba sekali lagi kita settingannya. Untuk pertama diklikin dulu. Kalau punya Bapak Ibu pasti kalau belum pernah disetting dia warnanya hitam. Ya itu diklik, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ya toh? Nah, yang pertama ini di teknis dulu supaya apa? Supaya nanti kita bisa merekam. Ya toh? Terus kemudian yang kedua settingan ini, settingan primary sound device itu pilih ya. Tulisan speaker. Ya. Nah, kalau sudah, yang kedua ini yang ini juga diklik anak panahnya Bu yang ke bawah itu diklik aja. Ini diklik. Nanti kan dia akan tunjuk. Wow. Nanti pilih yang speaker. Sudah ya? Beli kayak gitu kan mudahnya.
Kan? Oke, gambar ini diklik. Klik. Nah, akan muncul seperti ini. Sudah ya? Klik ya? Dua cung itu juga. Kamera C. Oke ya, kalau sudah ini, kemudian kita pilih ya, add, nah ini di checklist. Karena apa? Karena kita mau menambahkan kamera checklist. Yang di sini ya, yang add web cam overlay video. Overlay video. Overlay ya, overlay. 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 Nah kemudian. Kameranya. Kalau begini berarti ya di perangkapan kita layarnya ada di bawah. Tapi kalau kita mau mengatur di sebelah sini, berapa atas maupun bawah, boleh. Caranya klik advance ini. Advance atau lanjutan. Nah, mudahkan gambarnya ganti ganti. Hai guys. Udah posisinya dapat? Oke ya. Dalam. Oh, enggak. Ini apa tuh? Oke, kelihatan ganteng yang cantik. Oke, kita tunggu sister dulu supaya tenang-tenang lagi. Oke, nanti kita akan pakai presis. Tunggu.
apa kuadrat? Kita berapa kuadrat? Presisinya? Halo? Ada webcamnya kali ya? Oh, kalau ini kameranya yang besar. Webcamnya yang besar. Oke, sekarang saatnya menurut
bisa gue ngerekam gue dong. Sekarang kita akan, ini kan kita latihan ya, mungkin keadaan kita ramai gak apa-apa. Nanti bisa setelah ini kita cari lokasi yang aman, gak ada bising-bising. Itu kita mau merekam. Nanti mungkin bisa di ya, kalau pertama kan pasti akan mengganggu yang lain gitu. Nanti silakan aku gimana tes sama sama ya. Kalau mau ketenangan, aku nanti di setelah ini 30 menit mencari lokasi yang aman atau di kamar masing-masing gitu aja paling. Oh di kamar masing-masing ya? Berarti setelah ini selesai dong? Aduh, itu sekarang ini angel loh. Angel tuh. Oke, yang penting kita buka dulu ya. Yang penting sama apa malah ya? Oke. Kita buka dulu powerpointnya tadi ya. Buka dulu powerpointnya. Yang bandingkannya jangan ditutup, pokoknya terbuka aja. Oh sama tadi, oh berat. Terus terus gimana? Oke, terus dulu. So, jadi kan? Asik juga ya belajar ini. Iki ahli yang diajari loh iki. Masih merasa ahli jebulan sing koyo ahli ya. Ya iya wis jan. Ternyata oke ape. Mumet ya? Ini kemarin sih, Mas. Lagi soal nulis.
Masak kemar. Oh, Dinda. Kalau sudah PowerPoint ini kita buka, kita presentasikan. Nah, sebetulnya kunci untuk merekam itu nanti ada di tombol rec ini. Kalau ini persoalannya, kalau kita tekan tombol rec itu nanti pergerakan mouse kita akan kelihatan. Jadi videonya agak kurang manis. Nah, maka untuk supaya agak manis ya, jadi ketika apa namanya secara manual kita klik ini untuk memulai, untuk menutup juga kita klik itu. Tetapi kita punya shortcut F12 di keyboard. F12 di keyboard. Nah, persoalannya masing-masing laptop itu berbeda. Ada yang F12-nya mention F12 itu harus pakai Fn. Coba lihat pelajari dulu keyboardnya. F12-nya ada tombol warna birunya enggak? Ada ya. Kalau ada berarti dia harus pakai Fn dulu. Fn. Tapi kalau nggak ada itunya, udah tekan aja F12. Gitu. Jadi rekaman kita akan manis. Kita bisa coba ya. Silakan Bapak Ibu dicoba. Kalau yang masih bingung tentang F12 silakan tanya, nanti saya jelaskan. Oh, kalau ini langsung, ini langsung F12. Kalau ditekan nanti dia langsung rekam. Penggantinya apa? Penggantinya itu kalau ada tanda apa? Fn F12 gitu. Oh, sip. Operasi sih. Gua sudah enggak iso. Matinya sama lagi ya? Ya, sama. Oke. Baik, saudara-saudara, malam ini kita belajar saking sunyi senyap tentang malam kudus, sunyi senyap berada malam Jumat, sunyi senyap. Bapak saudara Tanto mau memiliki menurut Anda laptop ini doang nih bro? Nanti sampai rantai ngurus supaya keren ya. Iya pak, aslinya laptop yang paling tekan ini menurut jangan pacet dulu tapi tapi nanti kalau udah
kan enggak pasti yang bisa ngerekam. Oke juga ya. Ini deh ini nih, ini siapa yang masih belum berhasil buat trip ya? Tes, 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 tes,
ngetes deh. Hari gini masih ngetes. Kan kaleng-kaleng. Kaleng sundong. Jadi apa ini sih lagi kita coba dulu ini. Baik. Halo teman-teman, malam ini kita belajar bersama Pak Tamtam berkaitan dengan pembuatan video macam. Ini ada teman saya ini dari tadi otak aku nggak bisa, kendalanya di mana sih ini? Coba. Karena laptop memang udah usul atau memang karena gimana sih bang? Karena komentar yang punya iPhone ini gimana? Udah nggak bisa komen. Udah nggak bisa. Jangan merasa karena neng jasa semua. Nah ini jasa udah membuat ini. Ternyata memang kesalahan tidak pada tempatnya. Oke guys. Jadi di situ masuk.
tulis. Bahasa apa? Oke, sudah ya. Yang penting PowerPoint sudah terbuka, buku sumbernya sudah terbuka. Sudah ya. Oke, kita akan lanjutkan untuk yang berikutnya. Kalau kita mau menghiraukan RPP boleh. Menghiraukan RPP boleh. Artinya RPP yang sudah kita buat misalnya agak malam membingungkan, kita langsung saja masuk ke buku ya, pada buku. Oke, tujuannya sudah. Terus kita bisa memasukkan gambar. Nah, ini yang akan kita kita belajar bagi yang sudah bisa, silakan nanti Bapak Ibu sharing pengalaman ya. Ini saya sharingkan juga bagaimana cara memasukkan gambar dulu. Mencari gambar dan memasukkan. Kalau nanti ini digunakan untuk mempermanis PowerPoint kita. Jadi cara mencari gambar bergerak di internet. Jadi nanti silakan kita browsernya sudah terbuka tadi. Browser itu ada Mozilla Firefox, ada Google Chrome, itu dibuka untuk mencari gambar bergerak. Terus kemudian nanti di Google Bar-nya itu di kata kuncinya ditulis apa yang akan kita cari, terus ditambah ekstensi. Misalkan di sini saya tulis angle titik tambah titik gf. Jadi gf itu menunjukkan ada pergerakan di situ. Nanti kita akan lihat. Silakan dipraktekkan dulu Bapak Ibu. Silakan buka dulu Mozilla Firefox-nya atau pakai Google Chrome. Kemudian ditulis di kata kunci yang kita pakai. Biasanya tidak harus angle, bisa misalkan bunga, flower. Jadi kalau kata kunci bahasa Inggris biasanya dia artinya akan lebih banyak daripada menggunakan bahasa Indonesia. Tapi boleh juga misalkan bunga titik GIF. Iya, kayak buku Inggris dulu.